tambor bok so at so wetur warinim borgu dewa siadi amaki dio ayono porotu adayat uamno arayano yewedem saruam yad buatem yastibawiam neskolang ku niron jon ni aruya kol ku niro sudu adeku narayanu
Aksi nyalakan lilin dilakukan sejumlah mahasiswa pasca tragedi penembakan massal di Las Vegas. Sat Narkoba Polres Buleleng kembali menangkap dua orang pengedar narkoba. Setelah sempat vakum karena status awas Gunung Agung, kini seluruh PNS di Karangasem sudah kembali masuk bekerja. Serunya berpetualang bersama komunitas supercar yang ada di Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan inspiratif hanya di Net Bali. Aksi nyalakan lilin dilakukan sejumlah mahasiswa pasca tragedi penembakan massal di Las Vegas. Sementara polisi menyita puluhan senjata api dari kediaman pelaku dan tempat pelaku beraksi di hotel. Sejumlah mahasiswa Universitas Las Vegas, Amerika, menyalakan lilin Senin malam waktu setempat sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi penembakan. At first I was angry, but the thing that runs through my mind is that it's not about being angry about whoever is responsible. It's more about making sure that those who are affected have the help that they need. Pasca peristiwa ini, polisi menggeledah kamar tempat pelaku menembak di Mandalay Bay dan kediaman pelaku di Nevada. Detectives are combing through evidence to uncover the motive behind the shooting and any other pertinent information that will help shed light on this horrible event. We have recovered 23 firearms at Mandalay Bay and 19 firearms at his home in Mesquite. Polisi Las Vegas menetapkan Stephen Paddock sebagai pelaku penembakan yang dilakukan secara sporadis yang terjadi pada konser musik country Minggu malam waktu setempat. Konser yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba kacau setelah Paddock menembaki para penonton secara sporadis dari kamar hotelnya di Mandalay Bay lantai 32. Sedikitnya 59 orang tewas dan 527 lainnya cedera. Penembakan ini merupakan tragedi penembakan massal terbesar di Amerika dalam 25 tahun terakhir. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan duka yang mendalam untuk para keluarga dari korban penembakan massal di Las Vegas. Trump akan mengunjungi para keluarga korban pada Rabu mendatang. Wounded who are now recovering in hospitals, we are praying for your full and speedy recovery and pledge to you our support from this day forward. In memory of the fallen, I have directed that our great flag be flown at half staff. I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law enforcement, first responders, and the families of the victims. Presiden Joko Widodo turut ungkapkan duka cita dan mengutuk keras aksi penembakan massal di Las Vegas, Amerika Serikat. Presiden juga sampaikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang turut menjadi korban dalam tragedi tersebut. Kita mengutuk aksi terorisme seperti itu. Aksi penembakan seperti yang terjadi di Las Vegas dengan korban yang begitu banyak. Dan kita juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan saya sudah mendapatkan laporan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Tragedi penembakan brutal di Las Vegas sita perhatian dunia. Media sosial banjir ucapan bela sungkawa dari netizen, termasuk dari selebriti dunia. Dunia berduka atas tragedi penembakan massal di Las Vegas, Amerika Serikat. Mulai dari The Empire State Building di kota New York, hingga Menara Eiffel, ikon Perancis, memadamkan sejenak kerlap-kerlip cahaya lampunya sebagai bentuk duka cita. Sementara itu, hingga Senin pagi waktu setempat, warga terus berdatangan ke lokasi kejadian sekitar Hotel Mandalay Bay, Las Vegas. Mereka meletakkan balon, karangan bunga, dan berdoa bagi para korban.
aksi simpatik netizen juga membanjiri media sosial, termasuk dari para selebriti dunia. Seperti penyanyi country Jason Aldean, melalui akun Instagramnya ia ucapkan bela sungkawa dan sampaikan bahwa dirinya beserta kru berhasil selamat. Pasalnya, saat kejadian ia tengah tampil di Festival Music Harvest hingga ia terpaksa menghentikan konser saat terdengar suara tembakan. Ada pula diva pop Rihanna, Celine Dion, Josh Groban, dan John Legend. Tak hanya sampaikan duka cita, para pesohor dunia hiburan ini juga imbau para pengikutnya di medsos untuk selalu waspada dan sementara menjauhi lokasi kejadian. Penembakan brutal yang menewaskan setidaknya 59 orang dan lebih dari 500 orang terluka ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ya, kita beralih ke dalam negeri. Polisi tangkap sindikat penjual senjata rakitan di kawasan Alam Barajo, Jambi. Sindikat ini memasarkan senjata ilegal lewat media sosial. Senin siang, Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi menangkap 4 orang pelaku perakit sekaligus penjual senjata api rakitan. Pelaku diringkus di sebuah rumah kontrakan di kawasan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Petugas menyita 16 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 40 butir peluru, dan seperangkat perkakas yang diduga digunakan untuk merakit senjata. Para pelaku mengubah senjata airsoft gun menjadi senjata api yang mematikan. Jaringan ini kemudian menjual produk rakitan via media sosial dengan harga 5-7 juta rupiah. Ditengarai, komplotan ini telah menjual puluhan pucuk senjata. Jadi airsoft gun itu kan pelurunya itu kan mimis ya. Jadi dia desain modifikasi sehingga bisa masuk peluru tajam untuk digunakan menjadi senjata api. Untuk peluru dia masuk dari mana, Pak? Ya. Masuk peluru dari mana dia? Masuk peluru masih kita kejar. Masih kita gali. Selain menahan para pelaku, polisi tengah memburu pemasok peluru dan 3 orang konsumen pembeli 3 pucuk senjata. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang darurat dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Bima Pratama melaporkan untuk NET. Saat narkoba, Polres Buleleng kembali menangkap 2 orang pengedar narkoba. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut pengapir tekan negatif. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artikel Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di NET. Ya, kembali di NET Bali.
Satnarkoba Polres Buleleng kembali menangkap dua orang pengedar narkoba. Tidak hanya menangkap pengedar narkoba, dan juga seorang mahasiswa pengguna narkoba berhasil diamankan. Peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng kian mengkhawatirkan. Ini terbukti dengan ditangkapnya satu orang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Buleleng. Tersangka yakni AM alias Agus, 22 tahun, ditangkap polisi pada akhir September 2017 lalu. AM dibekuk lantaran kedapatan membawa satu paket sabu yang baru dibeli dari salah seorang pengedar di Kecamatan Seririt, Buleleng. Tak berselang lama, jajaran Satnarkoba Polres Buleleng pun langsung membekuk Gede alias Jangaran sebagai pemasok sabu-sabu. Pemberhentian terhadap orang tersebut dan melakukan penggeledahan. Ternyata setelah melakukan penggeledahan diketemukan kristal bening yang diduga sabu yang dibawa oleh tersangka. Dia mencari klien atau pemakai ke seluruh Kecamatan Seririt dengan menggunakan HP. Tersangka GDAS alias Jangaran mengaku melakoni bisnis haramnya tersebut sejak 6 bulan silam. Tersangka menjual satu paket sabu-sabu ke sejumlah pelanggannya sebesar Rp250.000 per paketnya. Jangaran mampu menjual satu paket setiap harinya ke para pemakai yang dari kalangan mahasiswa dan warga biasa. Dari tangan Jangaran, polisi mengamankan 4 buah paket sabu dengan berat rata-rata 0,19 gram serta hasil penjualan sebesar Rp500.000. Polisi menduga pemasok narkoba di kawasan Seririt merupakan jaringan yang dikendalikan dari Kota Denpasar. Kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kedapatan bolos sekolah puluhan pelajar di Kota Bengkulu terjaring razia Satpol PP. Petugas pastikan menindak tegas warnet dan warung yang memfasilitasi para pelajar ini untuk membolos. Panik mengetahui kedatangan petugas Satpol PP, puluhan pelajar di Padang Harapan Bengkulu langsung berlarian dan berusaha bersembunyi di rumah warga. Tak bisa hindari kejaran petugas, beberapa di antaranya nekat melawan. Lanjutkan razia pelajar yang kerap bolos sekolah, petugas juga menyisir beberapa warnet. Yang mencengangkan, petugas juga temukan sejumlah bungkus bekas minuman keras. Ada, nanti kita akan buat surat. Memang ini jadi yang disebutkan di pasal 22 menyatakan bahwasanya siapa warnet yang ini yang atau warung atau warnet yang memfasilitasi anak sekolah ini ada sanksi. Menurut warga sekitar, para pelajar kerap menjadikan lokasi ini sebagai tempat membolos dan mabuk-mabukan. Khawatir memicu tawuran jika terus dibiarkan, warga mengaku telah laporkan kondisi ini ke pihak sekolah, namun tak ada tanggapan. Makanya sering, tiap hari itu sampai 40, 80 kadang saya hitung. Ngapain aja di sini, Pak? Bolos. Ya bolos, maksudnya apa, nongkrong-nongkrong? Nongkrong, kadang minum komik di sini. Nah, saya pergi ke rumah sekolah, ke sekolahnya masak bodoh aja, Pak. Dari razia yang digelar Senin pagi, petugas menjaring 21 pelajar tingkat SMA. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu dan boleh dijemput guru atau orang tua masing-masing setelah membuat surat perjanjian. Hendro Dwi Wirawan melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya, polisi bekuk pengedar pil koplo jenis Trihex di Sleman, Yogyakarta. Menjual pil Trihex dengan harga murah, pelaku targetkan anak-anak sekolah. Aksi Ardi Febri Aji alias Jebret berakhir di jeruji besi. Pria warga Candi Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta dibekuk aparat Polsek Ngaglik lantaran menjual dan mengedarkan pil koplo jenis Trihex ke kalangan pelajar. Kasus terungkap pasca petugas amankan seorang siswa yang kedapatan mengkonsumsi pil Trihex. Dan kita temukan barang bukti sebanyak 291 butir yang dalam bentuk paket-paket. Per paketnya seharga Rp30.000. Sasarannya ini kita temukan dari pelajar kebanyakan. Pelajar menggunakan jenis ini, jenis obat keras Trihex. Selain ratusan butir pil Trihex siap edar, petugas juga amankan uang hasil penjualan senilai Rp500.000. Pil Trihex termasuk obat dalam daftar G. Dalam dunia medis digunakan untuk obat penenang, namun kerap disalahgunakan lantaran timbulkan efek tak sadarkan dan harganya terbilang murah. Yang harus diwaspadai, mengkonsumsi pil Trihex tanpa anjuran dokter berpotensi merusak sistem saraf otak.
Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Ya, Presiden Joko Widodo menilai harus ada tindakan yang kejam dan tegas dalam menangani peredaran obat-obatan terlarang. Hal itu diungkapkan Presiden dalam pertemuannya, dialognya dengan Kabareskrim dalam aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Cibubur Selasa pagi. Urusan masalah narkoba, urusan masalah obat ilegal ini kita harus kejam. Jangan dianggap enteng-entengan. Beginilah dialog antara Presiden Joko Widodo dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Aridono dalam acara aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kepada Kabareskrim, Presiden menanyakan tindakan tegas apa yang harus dilakukan terhadap pengedar obat terlarang dan narkoba. Kemudian yang baru saja PCC yang mengakan korban cukup banyak di Kendari, itu lakukan penindakan ada di daerah Purwokerto pabriknya sampai bertonton. Baik itu bahan baku impor termasuk juga obat yang sudah jadi. Pedagang, kemudian kita terus pedagangnya pemiliknya diapain itu? Penindakan itu artinya diapain? Semua di penjara. Untuk yang punya pabrik di penjara. Penjara. Cukup hanya di penjara saja. Proses penegakan gak perlu itu dikebukin rame-rame itu. Kadang-kadang jengkel saya dengan yang gini-gini ini, entah narkoba, entah obat ilegal, karena apa? Anak-anak kita yang terkena, masa depan kita yang terancam. Gimana Pak? Gimana kita kebuki rame-rame gitu gimana? Tidak boleh Pak. Oh enggak boleh. Presiden juga menanyakan hal yang sama kepada Pentolan Sleng yang juga duta anti narkoba, Bim Bim. Terus kalau dari sisi tadi misalnya Polri, apa ketegasan apa yang harus kita lakukan agar ini bisa terkurangi banyak atau hilang? Sleng banyak lewat lagu, ada lagu Sambar Geledek itu bercerita soal apa? Liriknya gini Pak, kemana aja lo? Hari gini masih giting, jadi aku berusaha lewat lagu mencoba merubah pemikiran anak muda bahwa narkoba itu udah ketinggalan zaman dan kampungan sekali. Gitu. Jadi kembali lagi, apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dilakukan Polri untuk menghadapi obat ilegal ini? Maksimal, hukuman maksimal. Hukuman maksimal. Dor. Ya udah. Sudah Pak. Ya. Yang saya tunggu yang terakhir tadi. Oke Pak. Apa? Ya. Melalui acara ini Presiden meminta seluruh elemen masyarakat bekerja sama mengawasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada momen yang sama, Presiden dan Badan POM juga memusnahkan obat terlarang senilai 60 miliar rupiah hasil sitaan Badan POM dan perkara penyidikan di bidang obat dan makanan. Prihardani Purba, Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Setelah sempat vakum karena status awas Gunung Agung, kini seluruh PNS di Karangasem kembali masuk bekerja. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan meresahkan warga Indonesia! Oh, so sweet! Top Chart Music minggu ini! Wah, ya. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hai guys, selamat datang. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Setelah sempat vakum karena status awas Gunung Agung, kini seluruh PNS di organisasi perangkat daerah atau OPD sudah kembali masuk bekerja. Aktivitas pelayanan masyarakat pun kembali normal. Beginilah suasana kantor pemerintah Kabupaten Karangasem Selasa pagi kemarin. Setelah sebelumnya sempat vakum dan pelayanan masyarakat terhenti sementara karena status Gunung Agung, kini seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor pemerintah dan OPD Karangasem mulai aktif bekerja. Tak ada lagi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan takut akan status awas Gunung Agung. Kabak Humas Kabupaten Karangasem tidak memungkiri jika penetapan status awas Gunung Agung membuat semua pegawai panik dan tidak masuk bekerja karena takut. Namun pemberian pelayanan pada masyarakat yang harus tetap berjalan menjadi alasan pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menindak tegas para PNS yang bekerja di OPD untuk masuk bekerja. Sejak ditetapkan status awas tanggal 22 September kemarin memang mengalami kegoncangan. Karena walaupun bagaimana situasi itu juga membuat semua masyarakat panik, termasuk di dalamnya adalah pegawai-pegawai, termasuk juga guru, siswa, dan sebagainya, panik. Katakanlah 4-5 hari setelah tanggal 22, sebagian kantor memang sudah mulai aktif, sekolah-sekolah juga biasa, dan Senin kemarin itu semua kantor itu sudah melayani masyarakat kembali, bahkan untuk apel pagi sudah dilaksanakan apel pagi, karena laporan kepada kami semua SKPD, OPD itu sudah melaksanakan apel setiap hari. Demikian pula pasar, kami kemarin mencoba mengecek kondisi pasar, ternyata pasar sudah menggeliat seperti sebelum terjadi berita peningkatan aktivitas Gunung Agungnya ini. Di Kabupaten Karangasem sendiri ada beberapa OPD yang lokasinya berada di zona 1, yaitu zona yang kemungkinan akan terdampak jika Gunung Agung erupsi. Salah satunya ialah di Sdukcapil. Namun karena sebelumnya ada arahan dari pemerintah, kini para pegawai di Sdukcapil ini pun aktif bekerja kembali dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Vera Zianvia Dewa Priyana melaporkan untuk Net. Penurunan wisatawan ke Bali mulai terasa setelah penetapan status awas pada Gunung Agung. Ya, antisipasi untuk menurunnya wisatawan secara signifikan, Gubernur Bali menjamin keamanan para wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Seribu Pura ini. Naiknya status Gunung Agung menjadi awas tentunya berdampak pada pariwisata di Bali. Walau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah merilis beberapa daerah terdampak jika terjadi erupsi, namun masih banyak saja wisatawan yang batal datang ke Bali akibat hal tersebut. Dari data Indonesian Hotel General Manager Association, sejak beberapa hari setelah status Gunung Agung naik menjadi awas, sekitar 6.000 wisatawan menunda hingga membatalkan kunjungan mereka ke Pulau Dewata. Cepat kena dampak. Nah, beberapa hotel anggota kita memang sudah ada menerima penundaan dan juga pembatalan. Apa, karena begitu pemerintah dari sumber tamu tersebut mengeluarkan travel advisory, maka konsekuensinya adalah kalau mereka tetap traveling dan kalau terjadi sesuatu, maka insurance company-nya tidak akan mau menanggung. Tidak hanya di kawasan yang masuk daerah berbahaya, namun juga di area wisata lain yang ada di Bali. Dalam bulan September saja, pembatalan pesanan kamar hotel mencapai 2.000 kamar. Mengantisipasi adanya penurunan yang signifikan pada kedatangan wisatawan di Bali, Gubernur Bali gelar rapat koordinasi bersama beberapa elemen yang terkait dengan dampak erupsi Gunung Agung, mulai dari jajaran pemerintah kabupaten, perhubungan, pariwisata, juga media. Gubernur Bali Imadi Mangkupastika ingatkan warga Bali untuk optimis, tidak membuat keadaan menjadi panik, agar Bali tetap menjadi pulau wisata yang kondusif. Ya itulah situasi waktu itu, jadi jangan disamakan. Kalaupun meletus sama dengan itu, saya jamin tidak ada korban. Kecuali ada yang nekat mau nonton ke sana pas meletus itu. Nah, itu lain persoalan.
Saya bilang turis silakan datang kecuali minta naik gunung, nah itu aja. Jika nanti terjadi erupsi, gubernur juga pastikan listrik dan sinyal komunikasi tetap tersedia dengan baik, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Mengenai pengungsi yang terus membeludak, Made Mangku Pastika pun berjanji akan terus mengontrol ketersediaan logistik, tenaga medis juga pendidikan anak. Para pengungsi yang berasal dari desa di luar zona merah juga masih terus dihimbau untuk kembali. Dari prediksi 70 ribu jiwa untuk 28 desa yang masuk dalam radius berbahaya, hingga hari ke-12 pasca penetapan status awas Gunung Agung, pengungsi telah membengkak menjadi 144 ribu jiwa. Gita Natalia Adi Setiawan melaporkan untuk NET. Pastikan kesiapan anggota polisi, asisten operasi Kapolri tinjau langsung pos komando di Tanah Ampo Karangasem Bali. Dalam kunjungannya, Jenderal Bintang 2 tersebut juga nyatakan siap kirim bantuan untuk membantu. Selasa siang, asisten operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan kunjungi Polres Karangasem guna meninjau kesiapan anggota polisi dalam penanganan Gunung Agung jika terjadi erupsi. Asops Kapolri ini pun juga sempatkan mendatangi pos komando yang berada di Tanah Ampo Karangasem Bali. Ditemani Bupati Karangasem, Kapolres Dandim dan Wakapolda Bali, di pos komando inilah Jenderal Bintang 2 tersebut berdiskusi terkait kondisi terkini Gunung Agung. Dari hasil diskusi, beliau sampaikan jika Polri siap memberikan bantuan dalam bentuk logistik maupun personil. Tapi kelihatannya ini masih ada gempa-gempa, kemudian juga tentunya kejadian terburuk sekalipun kita harus siap, di mana kami sudah koordinasi. Kalau mungkin terjadi erupsi yang betul, kami akan mengirim bantuan baik itu sarana prasarana maupun personil yang ada. Tentu ini akan kami laporkan ke tingkat tinggi, yaitu ke Kapolri mungkin dan kementerian terkait, termasuk apa permasalahan yang ada di sekitar sini. Ya. Bagaimana saya minta kalau terjadi erupsi, Polri yang terakhir dengan TNI mungkin yang berada di wilayah perkotaan maupun pemukiman, harus dipastikan masyarakat keluar lebih dulu. Nah itu resiko kita sebagai abdi negara ya. Kemudian nanti tentunya kalau Kapolres dan aparat polres tempat kekurangan personil kita akan siapkan. Dalam kunjungannya, Asops Kapolri ini pun mengingatkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk selalu bekerja sama dan berkoordinasi. Karena jika sewaktu-waktu terjadi erupsi diharapkan tidak ada korban jiwa sedikitpun. Vera Genvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Belajar menari Bali. Ya, ini menjadi salah satu kegiatan di pos pengungsian di Gor Swecapura. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak menjadi jenuh. Melenggok, menari bersama-sama. Tertawa, riang gembira dirasakan anak-anak di posko pengungsian Gor Swecapura, Klungkung saat belajar menari Senin pagi. Anak-anak perempuan belajar menari Puspanjali, sedangkan untuk yang laki-laki belajar menari Gopala. Kegiatan ini pertama kalinya digelar untuk menghilangkan kejenuhan di kala mengungsi. Cara ini pun diyakini bisa membahagiakan anak-anak. Sumi Antari salah satunya yang sangat senang bisa belajar menari. Belum sekolah. Belum sekolah. Tadi nari apa? Tadi nari apa? Nari apa? Tadi nari apa? Senang gak narinya? Senang. Lu udah pernah belajar? Iya. Diprakarsai oleh sejumlah relawan dan guru-guru PAUD di Kabupaten Klungkung, belajar menari ini adalah bagian dari trauma healing yang terus dilakukan setiap harinya. Biar anak-anak itu tidak bosan. Dia di sini itu diperkenalkan menyanyi, belajar, bermain itu. Biar anak-anak tidak bosan, dia ada di gor ini, jadinya guru-guru yang ada di lingkungan Klungkung bergilir dia mengajar di gor ini. Agar anak-anak tak bosan, taman membaca dan bermain juga tersedia di Gor Swecapura. Sementara itu, status Gunung Agung masih awas, kondisinya pun fluktuatif. Hingga Selasa pagi, total jumlah pengungsi yang tersebar di Kabupaten Klungkung sebanyak 23.144 jiwa dari 122 titik pengungsian. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menghilangkan kebosanan di posko pengungsian, anak-anak pengungsi isi waktu di sore hari dengan membaca buku. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun tidak menyia-nyiakan perpustakaan keliling ini. Membaca buku, inilah salah satu aktivitas pengungsi di sore hari. Pengungsi anak-anak memanfaatkan hari-harinya di pos pengungsian Gor Swecapura untuk membaca. Banyaknya mobil perpustakaan keliling baik milik pemerintah maupun relawan membuat buku yang tersedia pun bervariasi. Anak-anak bebas memilih buku sesuai dengan keinginan mereka.
mulai dari buku cerita, buku pelajaran, dan buku lainnya yang bersifat edukatif. Tidak hanya membaca, anak-anak di pengungsian juga diajak bermain sekaligus memberikan pendidikan kepada anak-anak pengungsi. Seperti yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia Lembaga Kemanusiaan yang bergerak di bidang tanggap darurat. Nah, untuk saat ini yang kami lakukan adalah memobilisasi 2 unit perpustakaan keliling kami. Itu di situ ada film-film edukasi, anak-anak bisa membaca, dan juga fasilitator kami yang terlatih untuk melakukan perlindungan anak dan juga bermain bersama anak-anak untuk sedikit meringankan beban mereka selama hidup di dalam pengungsian ini. Anak-anak pun senang dengan adanya fasilitas perpustakaan keliling di tempat pengungsian mereka. Seperti 3 siswa kelas 3 dan 5 sekolah dasar ini. Saya buku mati. Buku matematika. Kamu suka matematika? Aku suka matematika. Kamu buku apa? Serigala. Lagi gorila. Oh, gorila. Terus? Kalau kamu tadi buku apa? Kamu mewarnai tadi ya? Iya. Mewarnai apa? Tentang hujan. Bunga. Bunga. Kamu suka bunga? Enggak. Warna bunganya tadi apa aja? Kuning. Merah. Merah. Putih. Tidak hanya anak-anak, perpustakaan keliling ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah pengungsi dewasa untuk mengisi waktunya di sore hari. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Setelah ini kita akan ikuti keseruan dari komunitas Supercar saat sedang berada di Bali. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadid. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Orang edit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Berkunjung ke Pulau Dewata jangan cuma menikmati pesona keindahan alamnya saja, tapi coba juga kehidupan malamnya. Nah, kali ini dari Pulau Dewata kita akan melihat urban life mulai dari komunitas supercar sampai nongkrong ala bikers dalam segmen Urban Life. Ngomongin gaya hidup, di Bali ini cukup heterogen. Kenapa? Ya karena banyak banget mereka yang datang ke Pulau Bali untuk menikmati pesona keindahan alam, budaya, dan tradisi dengan cara dan stylenya masing-masing. Nah, jadi meski kuat akan budayanya ya, tapi jangan heran kalau urban life juga ada di pulau ini. Ya, tiap orang punya cara beda untuk nikmatin Bali, termasuk gaya hidup kekinian yang saat ini sudah menjadi budaya kaum urban. Nah, tidak saja perorangan, namun juga banyak komunitas yang rela menjelajah indahnya pulau ini. Ngomongin tentang Brotherhood Club Indonesia nih ya. Nah, ini kan klub yang banyak banget mobil jadi satu di sini, apalagi mobil-mobil keren gitu. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya ini komunitas yang seperti apa gitu? Kemudian ada spesifikasi mobil yang bisa join di komunitas ini nggak sih? Iya. Jadi Vera, konsepnya Brotherhood memang agak berbeda dengan perkumpulan klub mobil yang lain. Okay. Di mana kita di Brotherhood itu memberikan kesempatan kepada semua teman-teman yang memiliki sport car atau supercar untuk bergabung bersama-sama kita. Konsepnya adalah persaudaraan dan pertemanan. Okay. Jadi kita tidak memandang mobilnya merek apa atau bagaimana, ya kan? Semuanya welcome gitu. Oke, jadi memang yang membedakan kalau biasanya komunitas kan Ferrari, Ferrari mulu. Betul. Gitu ya Pak ya. Kalau ini bisa join. Iya, jadi kita juga konsepnya Brotherhood ini, kita bikin satu perkumpulan dan kita tidak mau mengganggu perkumpulan mereka yang masing-masing itu yang udah ada gitu loh. Kenapa sih pilih Bali? Bali ini selalu menjadi tempat favorit untuk kita berkumpul. Walaupun jalanan yang gak lebar-lebar, tapi tempat untuk beraktivitas di sini banyak sekali. Kulturnya juga berbeda, menarik. Member di Bali pun dari Brotherhood juga sudah cukup banyak. Jadi kita memang sengaja ke Bali lagi karena kalau ke Bali selalu peminatnya banyak banget yang mau gitu ikut. Kafenya asik, banyak juga pilihan menu menarik dan tentunya ada sajian musik. Ini nih yang bikin betah kalau kita nongki-nongki cantik di sini. Nah, dengar-dengar sih yang punya tempat ini demen banget sama motor gede. Tapi nggak cuma komunitas motor gede aja yang biasanya nongkrong di sini. Banyak juga komunitas-komunitas motor lainnya, motor klasik, motor tua, semuanya ada.
Oke, Om, ngobrolin It Well Right Well nih. Dulunya diceritain dong, punya ide untuk bikin kafe seperti ini tuh dari mana, Om, idenya? Oke, ini tadinya sebenarnya sih bengkel ya. Oke. Bengkel itu yang maksudnya kalau orang ada orang perbaiki motor kan otomatis kalau misalnya penggemar motor besar atau motor tua kayak gini pasti ditongkrongin sama ownernya. Sambil mereka nongkrong ya jadi mereka ngopi lah. Nah dari sana kita terinspirasi terus ya kita lihat ke depannya. Asik juga sambil nungguin motor, kita bisa makan, terus ketemu sama komunitas yang lain di sini, ngobrol. Jadinya kita nggak berasa kalau kita nungguin. Kalau dulu sih ya, kalau dulu kita tonjolin motor ya, karena kita basicnya bengkel ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ada detailing, ya otomatis kita juga nonjolin yang food lah sama beverage gitu. Tapi motor is the most gitu. Bali ini memang gak pernah sepi ya, selain lokasi wisatanya yang banyak banget, menikmati kehidupan malam di Pulau Bali bisa jadi pilihan nih bagi Anda yang tengah berlibur ke pulau ini. Ya seperti saya ini, lagi nongkrong-nongkrong cantik sambil menikmati sajian musik klasik dan ditemani orang-orang asik. Masih gak tertarik? Nah, yang ini nggak kalah seru dari gelaran Anniversary Brotherhood Motorcycle Club. Ini mungkin merupakan klub tertua di Indonesia ya. Nah, karena usianya kini 29 tahun, di gelaran ini ada kontes dan juga balapan motor tua. Konvoi ribuan bikers jadi pembuka Anniversary Brotherhood Motorcycle Club. Berbagai jenis motor tua ini, konvoi keliling kota Bandung menuju Gelora Bandung Lautan Api. Gelaran ini merupakan perayaan ulang tahun ke-29 Brotherhood. Harapan kami untuk semua anggota Biker Brotherhood bisa tetap solid, bisa selalu menjaga rasa persaudaraannya, dan untuk semua warga yang lain pun bisa memahami apa itu arti persaudaraan. Tahun ini acara bertema The Sacred Five. Selain konvoi, kontes motor tua, penampilan band, dan balapan motor tua meramaikan acara. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Geladi bersih perayaan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-72 di Cilegon, Banten berlangsung meriah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu satu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET.
Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Dengar Sumendra kan, Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Elo. Ya udah. Tunet Show, hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show, hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Geladi bersih perayaan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-72 di Cilegon, Banten berlangsung meriah Selasa pagi. Beragam atraksi dari sejumlah pasukan, sukses pukau penonton yang hadir, dan rekan kami Delvian Asari dan juga Nugrahanto Margo sempat merekam persiapan HUT TNI ini. Ya, pelaksanaan geladi bersih hari ulang tahun TNI yang ke-72 digelar pada hari ini. Tadi dimulai pada pukul 7.30 yang digelar di Pantai Indah Kiat yang berada di Cilegon, Banten, dan dihadiri oleh petinggi-petinggi TNI, diantaranya adalah Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan juga para kepala staf angkatan. Tadi acara ini diawali dengan pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh komandan upacara yaitu Pangkostrat Letnan Jenderal Edi Rahmayadi. Dan tadi selama pelaksanaan upacara ada penyerahan tanda kehormatan untuk anggota TNI yang dinilai berprestasi. Setelah upacara, tadi juga nanti ada serangkaian acara pertunjukan yang akan dipertontonkan di sini. Salah satunya adalah teater kolosal tentang sejarah Jenderal Besar Sudirman. Tadi digambarkan secara detail seperti apa Jenderal Besar Sudirman berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah itu juga tadi ada pertunjukan pencak silat dari 1.600 prajurit dan dilanjutkan dengan pertunjukan kemampuan dari para prajurit TNI dan dari setiap bidangnya. Di antaranya tadi ada aksi terjun payung, tadi ada aksi dari Kopassus untuk demonstrasi untuk menggerebekkan dari teroris dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih. Dilaksanakan di Pantai Indah Kiat Cilegon, Banten ini sudah kedua kalinya setelah tahun 2015 lalu. Ini tujuannya adalah agar bisa melaksanakan demonstrasi dari tiga matra, yaitu dari darat, laut, dan udara. Nanti pada pelaksanaan geladi bersih hari ini adalah rangkaian yang sudah sama persis tadi rencananya akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Tadi sempat menimbulkan desah kagum dari para penonton seperti apa semaraknya perayaan hari ulang tahun TNI ke-72. Nanti kita akan lihat pada hari Kamis mendatang. Delvian Azari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk Net. Jelang puncak perhelatan hari ulang tahun TNI ke-72, pasukan dari berbagai kesatuan dan alutsista sudah berkumpul di Cilegon, Banten. Geladi resik berlangsung, dalam acara ini warga mendapat kesempatan menjajal kendaraan militer. Geladi bersih peringatan hari ulang tahun TNI ke-72 berlangsung sejak Selasa pagi di kawasan Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon. Ikut dalam persiapan akhir ini, personel dari berbagai kesatuan berikut atraksi yang akan tampil di puncak acara. Mulai marching band, terjun payung, hingga defile alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Bukan pertama kali tergelar di Banten, namun kegiatan tetap menarik banyak perhatian. Ratusan warga hadir menyaksikan rangkaian persiapan yang berlangsung lebih dari 2 jam ini. Selain melihat penampilan prajurit, parade armada militer tak kalah menuai kekaguman. Tapi pernah tahun kemarin, tapi sekilas doang. Kalau pameran-pameran senjatanya gitu, telat. Iya, cuma sekilas doang, cuma pas lewat doang. Oh, jadi sekarang lebih apa? Lebih wow tahun sekarang. Rame juga tahun sekarang. Atraksi ya, yang parade sama atraksi yang darat, laut, pesawat tempur tuh yang jadi satu. Ini dengan anak-anak sih? Iya.
Alutsista yang ditampilkan diantaranya berbagai jenis tank, KRI, helikopter, hingga pesawat tempur. Tidak hanya mengagumi, dalam kegiatan ini warga dapat kesempatan ikut merasakan naik sejumlah kendaraan tempur. Kesempatan langka ini pun disambut antusias, terutama oleh anak-anak dan siswa sekolah. Tak kurang 6.000 pasukan yang akan ikuti puncak peringatan HUT TNI yang ke-72 Kamis esok. Perhelatan dipusatkan di area Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Banten. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Nah, beralih ke informasi selanjutnya. Selasa siang kemarin, akun YouTube Presiden Joko Widodo mengunggah vlog baru bersama dengan Surya Sahetapi. Dalam vlog tersebut, Presiden belajar mengenal bahasa isyarat. Nah, vlog ini direkam di sela-sela acara di Hari Kopi Internasional yang berlangsung di Istana Bogor Minggu sore kemarin. Saat ini saya sedang bersama dengan Surya Sahetapi, putra Mbak Dewi Yu dan Mas Rai Sahetapi. Ya, saya Surya. Mirip sekali dengan bapaknya, tapi malah lebih ganteng dan lebih milenial. Makasih, Pak. Surya ini adalah salah satu penyandang disabilitas tuli di Indonesia. Kita ingin juga memberikan perhatian dari pemerintah agar kesempatan kerja, fasilitas-fasilitas umum ditingkatkan untuk kaum difabel. Dengar-dengar Surya mau jadi DJ ya? Gimana ceritanya? Sebetulnya bukan mau jadi DJ, Pak. Saya cuma latihan aja. Saya kepengen kedepannya jadi staff presiden. Bantu presiden bisa membuat Indonesia ramah disabilitas. Oh, gitu. Jadi membuat negeri lain dari kiri, Pak. Bisa. Dan kali ini Surya akan mengajarkan saya bahasa isyarat. Boleh, Pak. Gimana, Surya? Bapak Jokowi dan beliau cinta Indonesia. Terima kasih, Surya. Semoga bisa mencapai semua cita-citamu dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkreasi. Selamat, Surya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa tambahin teks teman-teman dulu ya, Pak. Oh iya, pasti. Ya. Terima kasih. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya tayangannya. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari W. Band yang bergenre pop ini akan membawakan lagu dengan judulnya Maafkan Beli. Nah, bagi Anda yang mempunyai cover atau video klip musik yang ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di Net Bali Official. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Matur Suksma. Om Santi, Santi, Santi Om.